Ayam Pelung yang digelar di Kampung Kolaberes Desa Talaga, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur dibubarkan tim penanggulangan COVID-19 setempat. Pasalnya kegiatan tersebut tidak mengantongi izin dan melanggar protokol kesehatan. Tidak kantongi izin dan langgar protokol kesehatan, kontes ayam pelung di Kampung Kolaberes, Desa Talaga, Kecamatan Cugenang, terpaksa dibubarkan petugas gabungan penanggulangan COVID-19. Pencegahan dilakukan sebagai upaya mencegah penularan virus COVID-19 secara massal. Terlebih pasca lebaran, kasus penularan virus COVID-19 di Kabupaten Cianjur meningkat diduga banyaknya pemudik yang berhasil lolos dari penyekatan petugas. Menurut Kapolsek Cugenang, Kompol Woro Wuryani mengatakan, pihaknya terpaksa membubarkan acara tersebut tidak lain untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pihaknya langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari warga bahwa telah terjadi kerumunan serta sebagian tidak memakai masker. 2 Mei 2021 pukul 10 telah dilaksanakan kontes ayam pelung di Desa Telaga. Dari pihak kepolisian sudah menghimbau untuk memenuhi prokes kesehatan. Namun demikian kita terpaksa dihentikan karena prokes kesehatan tidak dilaksanakan. Banyak kerumunan dan yang hadir terlalu banyak. Dikhawatirkan nanti timbul klaster baru. Pihaknya mencatat tak kurang dari 200 orang berada di dalam area kontes ayam pelung tersebut. Selain warga Cianjur, kontes ayam pelung tersebut juga diikuti oleh peserta dan pengunjung dari luar daerah, seperti dari Bogor, Sukabumi, dan Bandung. Selain itu, pihaknya pun memberikan arahan dan edukasi pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Heri Setiawan, Bandung TV.